Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membuat kue yang lagi viral, yaitu cake larva. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahannya. Terigu 3 sendok, coklat 3 bungkus yang ada di warung, coklat apa aja bisa. Air 100 ml, air hangat. Margarin 2 sendok, telurnya 1, gulanya 2 sendok. Sekarang cara membuat semua yang rata ya. Nah, sudah tercampur rata semua, kita masukkan airnya. Sedikit demi sedikit. Masukkan semua ya. Aduk sampai rata. Oke, setelah rata masih ada yang gumpal. Nah, setelah rata nih ya, sampai gulanya larut dulu ya. Duh, gulanya masih belum larut. Kita masukkan telur. Kita aduk kembali. Kita ratakan lagi. Ini kita siapkan tempatnya biar nggak lengket, nanti pas itu udah matang jadi bisa dicopotin dari tempatnya. Oke, udah seperti ini, kita masukkan. Tempatnya tuh sesuai selera aja, boleh apa aja.
Mangkok gede boleh, mangkok kecil boleh. Dan jangan lupa apa tuh namanya, tempat kukusannya udah dipanasin dulu ya, jadinya kukusnya tuh nggak lama. Ya, kukusannya yang udah disiapkan dan sudah dipanaskan. Oke, kita masukkan. Teman-temannya nggak usah lama-lama, cukup 4 menit. Oke, sudah matang. Nah, kalau pengen tahu udah matang apa belum dari permukaannya, kalau permukaannya ini udah keras seperti ini.